Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh nih Sobat Sehat. Apabila jantung mengalami gangguan akan menyebabkan kondisi gagal jantung hingga penyakit kardiovaskuler. Adapun beberapa hal yang dapat menjaga kesehatan jantung, yaitu seperti hindari duduk sepanjang hari. Dikutip dari Kompas.com, kebiasaan yang buruk seringkali tak kita sadari dapat memicu penyakit jantung. Seperti yang diketahui, penyakit kardiovaskuler seperti jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal tiap tahun terus meningkat dan menempati peringkat tertinggi penyebab kematian. Beberapa faktor risiko penyakit jantung itu bisa berasal dari kebiasaan hidup yang tidak sehat yang mungkin kita tidak sadari. Mengkonsumsi makanan sehat dan berolahraga secara teratur adalah kebiasaan bagus untuk menjaga kesehatan jantung. Namun terdapat kebiasaan yang buruk yang bisa menyebabkan kerusakan jantung seperti duduk sepanjang hari, terlalu banyak minum alkohol, terlalu banyak stres, dan banyak mengkonsumsi garam berlebihan. Bahkan kurang tidur dapat menyebabkan jantung bekerja lebih keras, maka pentingnya untuk beristirahat. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health Official selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!